Assalamualaikum, bertemu kembali dalam channel Dan Syam Syuri. Bagi yang belum tengok video lepas iaitu review Delta Hub, korang boleh tengok dekat link di atas ini. Dan jangan lupa like dan subscribe to this channel for maybe future content yang ada. Okay, untuk video kali ini tak ada content baru, tapi aku jumpa half finished project yang aku buat sebelum aku pindah ke bayar lepas dengan Mau, iaitu kita orang challenge ourselves makan Maggi Ghost Pepper. Pedas gila, tapi that footage dah hilang separuh, so kita orang jumpa half of the footage je. So sementara korang tunggu content seterusnya, aku harap korang enjoy dulu episode ni. Jom. Oh, dah. Sikit gini. Sorry guys. Come on. Tak boleh. Come on guys, kalau korang nak dia habiskan, tekan like dan subscribe. Come on guys. Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam channel Dan Syam Syuri. Aku Dan dan aku Mawi. Okay, first of all, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada all of our subscribers and viewers yang support this channel. First, kita orang dapat mencecah 300 view walaupun tak adalah banyak, tapi it's a very good numbers lah. Bukan good numbers, sebenarnya untuk kita orang 300 view tu sangat besar lah. Betul. Kalau korang nak tahu, Dan masa dia dapat berita yang kita dah lepas 300 view, Dan terus masuk dalam toilet dan menangis dalam shower. So keep on supporting. Kalau ada kawan-kawan lain yang belum subscribe lagi, boleh tekan subscribe button dekat bawah. Okay, yang mana yang tak tengok lagi previous episode, macam mana dia nak tengok Dan? Tekan link kat atas ataupun boleh tengok playlist ataupun search je Dan Syam Syuri dan tengok video paling latest lah sebelum video ni. Okay? Alright, so minggu ni kita orang akan buat bukan satu challenge, tapi kita orang nak cuba Ghost Pepper. Ni ialah kolaborasi antara Mami Monster dan Daibak. Daibak ni brand daripada Korea kot, betul tak? Dan perisa ni adalah mi goreng Indonesia. So okay, anyway, so kita akan rasa mi goreng Indonesia ni. Okay, kalau korang nak tahu dia punya, okay, so sebenarnya kita orang lambat to the scene lah, sebab ramai YouTuber ramai dah buat. Tapi tak lah, kita orang nak rasa juga kan. So, dan Bak kata Dan tadi sebelum kita orang shoot, Dan kata kita dah survive maybe pada challenge, so apalah sangat Ghost Pepper ni kan. So basically dia ada 3 level kepedasan. Kalau korang nak masak benda ni, dia ada pedas, sangat pedas dan pedas bom, which kalau diorang translate ke English, dia ada spicy, super spicy dengan mentally spicy. So tak tahulah macam mana mentally spicy tu jadi pedas dia orang ni. Kita pedas bom jadi mentally spicy, apa-apa lah. Okay. Anyway, kalau korang nak tahu, dia ada juga letak nombor customer service dia besar-besar kat sini. Okay, tak tahulah sama ada kalau korang nak refund, kalau korang rasa dia punya mie dia tak pedas ke, ataupun korang mengalami kesederaan. So inilah bebelan untuk kita punya introduction. Jom kita tengok macam mana. Kita takkan tunjuk macam mana kita masak kan. Nanti nampak kau punya mie jatuh dalam sinki. Tak ada. Mubazir siup Maggi tu tumpah dalam sinki. So, okay, manakan benda ni mahal, so kita akan just jump scene kepada scene yang dah masak. Yeah. A few moments later. Okay, mie dah siap. Ni nampak macam sedap, bagi aku macam nampak tetap pedas sebab yang hari tu macam lagi merah. Okay, dengan gembiranya aku ingin maklumkan bahawa tiada mie yang terjatuh dalam sinki pada kali ini, sebab kita orang dah menggunakan penapis. Looks very deceiving. Okay, so inilah sebenarnya dia punya perisa dia. So, korang boleh nampak dia ada 3 layer kat sini. First level tu, first tier tu adalah spicy. So, kalau korang tuang sampai ke second tier tu super spicy, then of course kalau tuang semua sekali korang akan dapat mentally spicy lah. So bila proses penuangan ni kita dah lakukan secara adil, mana dua-dua dapat jumlah komposisi kepedasan yang sama. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita akan cuba makan ghost pepper ni. Ya Allah, kenapalah kau suruh aku makan benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Also kita ada phone Dan, kita dah letak kat sini sebab kita nak call demi call center dia kejap hari. Sikis kalau kita nak minta refund kalau tak pedas lah kan. Okay, here we go. 1, 2 and 3. It was at this moment that he knew he f***ed up. Walau boy. Dia terus tak ketuk pintu bang, terus sampai. Takutlah. Ya Allah.
Okay, apa yang aku boleh gambarkan kat sini adalah daripada dia on the spot, satu. Oi. Yang kedua on the spot. Yang kedua adalah korang tak boleh tersedak benda ni ke dalam hidung. Sebab kalau tersedak dalam hidung, oh pedih boh. Kau kiat, Din? Aku serendir. Weh, tak boleh dong. Kena bagi base. Ya Allah, nak pula. Kenapa? Weh. Okay, pro tip nombor 2 adalah kalau korang dah guna tisu untuk lap mulut, elakkan daripada lap mata. So, aku punya advice adalah kau dah lap mulut ke mata ke, kau letak sebelah. Sebab aku hari tu dah lap mulut ataupun lap mata. Lepas aku terbit 1000 sesalan. Panjang tu lah. Nah, kau boleh call call center dia. Rekaman dia sikit. Oh, the things we do for views. Okey tak? Okey tak weh. Pasal sedin. Ui, lama lah dia punya pedas dia ada. Pedas ni lagi macam hantu lah. Lepas tu ghost pepper kot. Dia terus attack. Tak ingat lah sedap-sedap. Apa dia? Okey, dia punya rasa dia. Dia rasa pedas dia. Pedas dengan kicap kan? Rasa pedas dia. Kicap dah tak ada. Kicap tu dah hilang, dah hilang. Waduh pak, mi goreng Indonesia pedas pak. Kau sakit hati lah kalau kita tak rekod lagi? Ha? Kalau kita belum rekod. Apa lah, kita makan dia. Kita makan macam dia yang depan. Kita rekod lah. Aku harap aku rekod lah. Kan aku dah cakap tersentak masuk hidung. Ah. Eh, cedera parah weh. Ah. Aku nak batuk. Ah, batuk. Secebis mi tu naik kat hidung. Damn, son. Sikit lagi. Mi dia pula tebal. Mak, sikit lagi. Lepas tu pedas dia akan refresh setiap suapan. Betul. Tu tak boleh habiskan. Kena. Kerja dia kan. Ya, tapi habiskan lah. Membazir lah. Habiskan je lagi. Ah, tengok dah sampai kat mata. Aku dah kata dah. Dia kasi. Pakit tu. Salah dah cerita benda ni. Oh, kenapa aku try? Aku harap korang terhibur dengan kita punya footage yang tu memang tak mana pergi tak footage yang lama tu. And macam biasa jangan lupa comment, give some likes and also subscribe to this channel and bertemu kembali dalam video yang akan datang. Okay, bye.